Assalamualaikum everybody. Aku kat sebelah kiri. Aku tak tengah pasal tak apalah. So, 2-3 minggu lepas Panda Merah baru lepas makan ni. Ni namanya Maggi Korea, dia tak nak berhenti. Eh, alamak, dia punya packaging jauh. Ni dia. So, yang ni dia orang kata antara mi paling pedas yang ada kat dunia ni. Tak, don't worry, ada cup halal. So, kalau dia orang tanya ada cup halal. Cup halal ada lagi. So, yang ni adalah RM23. Panda tak cakap dalam video dia. Ni RM23. Mahal gila. So, terima kasih pada siapa yang kasih duit. So, kita nak cuba makan. Ni tak ada yang challenge untuk siapa laju ke siapa tak. Just challenge dia makan, habiskan, jangan minum air. Siapa yang minum air kena habiskan? Dengan susu sekali. Tak ada mie je, aku tak kejam tu. Tapi yang aku kejam ni budak ni makan dulu tadi. Tak sabar saya nak rasa. And satu lagi challenge yang kita ada, kita tak on kipas. Kipas tak on. Pasal kipas pun dia bising. Tak sangat lah. Boleh on kipas lah. Tapi kita still ada backup. Kita ada air soya. Dia suruh cakap susu. Tapi susu mahal sangat. So, boleh soya. Kita ada chili sauce. Sampai tak cukup pedas lagi. Sponsor oleh Parasim. Sangat sedap. Yep. Madu. Lepas tu ada orang cakap madu boleh hilangkan rasa pedas. Dan siapa yang tak cukup pedas lagi sekali, kita ada Torpia. Cheese. Dia hilangkan rasa pedas juga. So, aku jenis tak makan pedas. Diorang ni dua-dua jenis makan pedas. Yep. So, yeah, oh shit, aku terlupa nak letak. Ni satu lagi perencah yang diorang kena letak. Aku tak seaweed eh. Kau benda mana? Ni, oh, kau dah gaul. Seaweednya ni. Oh, seaweednya ni? Oh my god, boleh jadi Maggie dia. Maaf, saya yang kata. Saya kejek juga kata. Kata tak nak cakap. Malu nak cakap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma satana wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lebih sikit pasal aku tahu ni akan menderita. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 Tezjam. Untuk dah hangat ah. Tak dah pun. Masa aku buat dia orang ni, dia orang dia makan banyak pakai pedas. Tak pedas hangat pun sebenarnya. Ya. Tapi kalau yang tak suka makan pedas, jangan makan lah. Jangan makan lah. Jadi kau orang sebelah ni eh. Tak suka makan pedas, jangan makan lah. Aku tak boleh cakap aku dah pedas. Sedap lah begini. Tapi mahal. Mampu aku nak ambil kecil cepat. Apa yang kau cakap tak pedas ni? Tak berapa pedas lah actually. Cuma dia berasa dalam perut tu kan, dia rasa pedas. Tak rasa apa? Tak sedar. Tak, tak maaf lah, kau tak makan Maggi dengan chili sauce. Kau tak pedas. Tak pedas, tapi pedas dah ni. Jangan buat aku tersedak. Boleh tahan juga. Okay, kipas tutup. Terlalu belum. Tapi aku nak kena habiskan juga ni. Kau tahu tak mie dia, biar dia makan eh. Mie dia paket macam mie Maggi big. Tak, aku dah habis lah. Kalau tak habiskan lagi dia punya kuah. Tak habiskan lah? Okay. Dengar nanti, saya habiskan. Habiskan mie is not a challenge. Untuk kau kena habiskan. Aku tak payah, aku makan dulu. Wah, dah selap. Tadi kata tak pedas. Maggi tak apa-apa sangat. Tadi kau ikut kuah tadi. Kuah lim, tak tahu lah kuah pedas sikit. Muka dia. Papik aja sembuh aku gila. Aku kan semua sahaja aku buat kan. Dah tu pernah datang apa kat sini? Dut. Gigil. Well, standard orang tahu makan pedas. Pali ni pelik sikit orang timur makan pedas. Kalau makan manis. Lim ni aku tak tahu apa kes. Boleh tahan pedas dia. Oh.
Ambil kerja, berkul. Ambil aku. Abang, bukan sampai warna hitam. Ha? Dah ada isi ke? Oh, ada isi mula. Yep. Tuh, ada yang pergi satu suat ni. Well, let's see. Benda yang kuat dia. Tak, tak ada yang paksa. Tiba aku rasa kenyang. You okay, bro? Boleh tak boleh buat? Oh ya, orang yang kasih duit tu, fuck you. Boleh lagi ke buku kan? Aku nak kasih kau aku punya tapi ada idea aku. Ya, kau dapat kan ada jarak dah sekarang. Tak habis lah. Tak habis. Tak apalah, tak pergi mantan ke pasal lain. So rating dia, satu antara neraka, aku kasih neraka. Satu antara 10, kasih 8, 7. Eh, tak suka makan bedah yang makan. Jangan try lah. Ah, dah lah, kat dah. Okay lah, aku nak tahu. Ni yang terbagi paling pedas Lin pernah aku rasa. Sebab Lin suruh aku makan. Dalam harga RM23, memang aku rasa memang best lah bagi dia. Entahlah korang boleh makan ke tak sebab aku... Lin, kau okay tak? Aduh, aku cek duit ni. Dah berapa kali aku pergi ke dunia ni. Eh, kau ikut ke? Aduh. Kalau korang nak tengok video ni, kau klik lah kat dinding ni. Ada lah notification. Okay.